Halo Tribuners, selamat siang menjelang sore. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar di depan Anda. Dan saat ini Tribuners, saya berada di Pasir Putih, ya. Area cagar alam di wilayah termasuk wilayah pantai barat Pangandaran, ya. Sini kita melihat dari dekat bangkai kapal Viking, ya, yang sebelumnya beberapa tahun sebelumnya ditenggelamkan oleh Bu Susi, ya. Dan seperti ini penampakan kapal Viking yang sudah menjadi bangkai berkarat dan terdampar di bibir pantai pasir putih, ya, Pangandaran. Ini lokasinya di bibir pasir putih, ya. Dan landasan ini, ya, di bawah bangkai kapal Viking ini itu batuan karang, ya. Ini bisa kita lihat, ini batuan karangnya. Dan bagi kapal ini bisa terlihat ukurannya sangat besar. Dengan adanya bagi kapal Viking ini, Tribuners, dari sisi negatif banyak beranggapan berdampak pada biota laut yang berada di Pasir Putih, ya. Namun dari sisi hal positifnya, adanya bagai kapal ini menjadi ikon, ya, di Pasir Putih bagi para pengunjung atau wisatawan yang berkunjung di Pasir Putih dan bersuapoto, ya, dengan background bangkai kapal Viking yang terdampar di Pasir Putih, ya. Seperti ini bisa kita lihat langsung dari dekat, ya. Kita lebih dekat. Ukurannya sangat panjang, lebar. Namun sudah berkarat, ya. Ini di depan sana bisa kita lihat dalam, ini cukup dalam, ini kabutnya. Dan kebetulan di akhir pekan ini, Tribuners, banyak pengunjung yang sengaja ke Pasir Putih, ya, untuk mengisi waktu liburannya di Pangandaran. Ini bisa kita lihat tampak berkarat. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!